Ya inilah perkembangan cabai kita yang sudah beberapa kali kita panen kemarin ya. Alhamdulillah dan buahnya cukup banyak juga. Di umur cabai segini yang paling harus kita hindari yaitu penyakit lalat buah. Penyakit antraknos dan ulat ya. Ya, jadi kali ini saya akan membahas masalah lalat buah. Jika tidak kita atasi dengan baik, bisa menyebabkan kita itu gagal panen karena buahnya itu disuntikkan telurnya lalu busuk ya. Di sini saya menggunakan, kalau lagi parah lalat buah saya gunakan Sagriclear, itu kalau lagi parah. Kalau untuk pencegahan saja kita bisa gunakan Joker misalnya, Crocron. Dosisnya itu kalau Sagriclear biasanya saya masukkan 1 sendok per tangki 15 liter ya. Untuk mengusir kalau misalnya hama itu sudah banyak. Oke, mungkin sekian. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.